Baik, untuk lebih banyak perkembangan dari Selangor, langsung bersama Samsia Samsi di sana. Sam, silakan. Baik, terima kasih Azam. Berikutan fasa peralihan monsun yang dijangka bermula hari ini, penduduk Taman Seri Muda, Seksyen 25 Shah Alam menggesa kerajaan negeri supaya menyegerakan projek mendalamkan Sungai Kelang. Ia bagi memastikan kejadian banjir tidak lagi berulang. Difahamkan kali terakhir projek mendalamkan sungai berkenaan dilaksanakan pada tahun 2001 dan kini penduduk bimbang banjir besar akan berlaku seperti Disember tahun lalu. Sepatutnya menjalankan kerja-kerja mendalamkan sungai sebab sungai ini adalah memainkan satu faktor yang paling penting sekiranya berlaku pertembungan antara air pasang dan juga hujan lebat. Jadi air hujan sebenarnya kalau hujan lebat air sepatutnya masuk ke sungai. Tetapi kalau sungai air dah penuh, itu yang menyebabkan air sungai patah balik masuk kepada kawasan penduduk. You have placed the pump here to pump the water out to into the river. But it said you all don't have enough allocation to put a proper stand for the pipe. Your contractor has put up just two branch there. You think the water pressure won't push the branch down and this pipe won't break? You can spend so much for this, but you can't put a proper stand. Furthermore, look at the drain. Look at the drain which is going to pump the water out, full of bushes and branches. Just 50 meters away, the drain is already clogged. So how is the water going to flow into the river? Mereka berharap pihak berwajib memandang serius perkara berkenaan berikutan tidak sanggup menanggung kerugian akibat bencana yang turut meragut nyawa tahun lalu. Majlis Pengedaran Sepang MP Sepang bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan banjir hujung tahun ini seperti yang diramal Jabatan Meteorologi. Yang dipertuanya Dato' Abdul Hamid Hussein berkata, selain aset dan anggotanya, penyediaan Pusat Pemindahan Sementara PPS juga telah dikenal pasti. Kita juga mempersiapkan di bawah pantas. Kita ada anggota untuk meninjau dan apabila berlaku hujan lebat, banjir dan sebagainya, mereka ini akan bersedialah untuk membantu agensi-agensi yang lain seperti bomba, pertahanan awam, polis, JKM untuk menyampaikan maklumat dan juga membantu dari segi pemindahan mangsa. Jadi dari segi situ, kita masa sekarang kita ada dua buah bot yang boleh kita gunakan. Dan sekiranya keperluan lebih daripada jumlah tersebut, kita juga telah ada rakan kolaborasi dengan pemilik-pemilik bot yang ada di beroperasi di Pantai Bakar Lalang untuk kita gerakkan mereka seandainya bot yang kita ada tak mencukupi untuk tujuan bantuan menyelamat. Pihaknya dengan kerjasama KDEB Waste Management juga telah melakukan pembersihan longkang supaya sistem saliran tidak tersumbat. Orang ramai juga dinasihat supaya tidak meletakkan sampah pukal di tepi longkang terbuka. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat bulanan MP Sepang di Cyberjaya. Sementara itu, MP Sepang memperuntukkan RM206.95 juta ringgit bagi melaksanakan dasar yang dirancang pada tahun depan. Selain itu, anggaran hasil berjumlah RM185.95 juta ringgit turut disasarkan dengan mengambil kira prestasi pencapaian separuh penggal pertama 2022. Pada tahun 2023 nanti, belanjawan Majlis Perbandaran Sepang kali pertama telah melepasi RM200 juta. Dengan cadangan tersebut, kita akan mengalami defisit sebanyak RM42.1 juta untuk tahun 2023. Walaupun kita cadang defisit, pada masa sekarang MP Sepang mempunyai simpanan deposit yang agak baik. Iaitu kita pada masa ini, kita ada lebih kurang dalam 400 juta deposit kita yang boleh kita gunakan untuk menampung perbelanjaan bagi defisit tersebut.
8 strategi utama digariskan dalam belanjawan berkenaan bagi merencana program dan pembangunan Sepang. Sebanyak RM20 juta agihan zakat diperuntukkan bagi bantuan pendidikan umat Islam di Selangor. Permohonan melalui Sumbangan Pendidikan Zakat Anak Selangor SPZAS untuk sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi IPT mula dibuka hari ini secara dalam talian. Lembaga Zakat Selangor LZS menerusi satu kenyataan memaklumkan permohonan boleh dibuat dengan melayari laman sesawang www.zakatselangor.com.my sehingga 3 Disember ini. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia yang beragama Islam, lahir dan menetap di Selangor atau bermaftatin dan masih menetap di Selangor tidak kurang dari 3 tahun. Mereka boleh merujuk permohonan kecawangan LZS yang berhampiran atau penolong amil kariah. SPZAS diperkenalkan bertujuan membantu meringankan beban golongan bukan asnaf khususnya dalam kelas B40 serta M40 yang memerlukan bantuan bagi menampung keperluan pendidikan menggunakan peruntukan di bawah asnaf fisabilillah. Sekian sahaja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Azam. Baik, terima kasih Sam dengan perkembangan dari Selangor.